Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini saya mau berbagi tentang informasi nomor rangka dan nomor mesin untuk motor Fit FI ya teman-teman. Berlaku juga untuk Fit VGM FI dari 2013 sampai 2016, 18, 19 ya. Dia retak posisinya sama teman-teman. Oke, ini motor saya yang 2016 ya teman-teman, tapi posisi letak nomor rangka dan nomor mesinnya sama ya guys. Oke, langsung saja ke videonya teman-teman, gak usah lama-lama guys. Oke guys, jadi letak untuk nomor mesinnya dia berada di bawah CVT ya teman-teman, di sini guys. Nah, ini CVT ya teman-teman. Nah, posisinya di sini teman-teman tuh. Kelihatan nggak teman-teman? Hati-hati juga ini untuk nomor mesin. Dia suka kejadian apa? Nggak jelas ya teman-teman. Jadi di amblas saja, sering-sering dibersihin teman-teman. Kalau teman-teman beli nomor motor baru, sering-sering dicek guys. Kemudian untuk nomor rangkanya, dia berada di sini ke teman-teman. Berada di jok dekat tangki ya. Nah, ini untuk nomor rangkanya teman-teman. Ini nomor rangka di sini ya, berlaku untuk dari tahun 2012 sampai sekarang teman-teman. Nomor rangka di sini, kemudian untuk nomor mesin sama di sini ya, di bawah CVT guys. Barangkali ada yang mau tahu saya modif apa aja untuk bit ini. Saya modifnya standaran guys. Modif lampu ini doang, sama lampu kota saya sudah ganti merah teman-teman. Kemudian modif selanjutnya saya pasang lampu kolong guys. Nah, saya pasang lampu itu ya teman-teman, lumayan jadi ganteng lah teman-teman. Kemudian saya pasang lampu ini guys, pasang lampu apa namanya ya, lampu kucing. Jadi ya sistemnya ketika saya rem dia nyala teman-teman. Jadi ketika saya rem nyala teman-teman, sistemnya ketika saya rem dia nyala ya guys. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini saya mau rem ya. Cukuplah bikin ganteng teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video tentang motor Beat FI 2016 ini ya teman-teman, untuk letak nomor rangka dan nomor mesinnya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa di subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.